Striker Persebaya tak kunjung datang. Aji Santoso duetkan Higor Vidal dan So Yamamoto. Persebaya Surabaya menghadapi masalah pelik dalam pencarian striker asing untuk menghadapi Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Hingga kini, striker asing buruannya tak kunjung merapat ke Persebaya Surabaya. Padahal harus menghadapi turnamen pramusim mulai tanggal 11 Juni tahun 2022. Sambil menunggu kedatangan striker asing, Aji Santoso pun menduetkan Higor Vidal dan So Yamamoto untuk mempertajam lini serang Persebaya. Saat ini Persebaya Surabaya baru memiliki Januar Eka sebagai striker lokal. Efektifkah? Higor Vidal merupakan gelandang asal Brasil yang bisa menempati posisi sayap dan second striker. Sedang So Yamamoto merupakan pemain asal Jepang, yang bisa menjadi penyerang selain di winger. Upaya Aji Santoso menduetkan dua pemain asingnya itu sudah terlihat dalam latihan, yang mendapat sambutan positif pendukung Bajol Ijo. Sudah gak sabar pengen lihat kolaborasi antara Higor dan So di lini serang Persebaya, tulis akun @beritapersebaya yang mengunggah video latihan pemain Persebaya, Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. Ia berharap kehadiran Higor Vidal dan So Yamamoto bisa menjadi contoh para pemain muda Green Force. Semoga Higor dan So bisa lebih baik dan bisa menjadi panutan untuk pemain muda Persebaya, sebut pemilik 109.000 follower di Instagram ini. Persebaya sejauh ini sudah memiliki 3 pemain asingnya untuk Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Selain Higor Vidal dan So Yamamoto, ada Leo Lelis asal Brasil yang bergabung sejak latihan perdana tanggal 9 Mei lalu. Kini, Aji Santoso dan tim sedang menunggu kedatangan striker asal Brasil. Bahkan, kabarnya 2 striker langsung yang didatangkan. Siapa yang lebih siap bergabung, dia yang akan dikontrak Persebaya sebagai striker utama. Kedua striker Brasil yang dikabarkan akan merapat adalah Aleph Andrade, 27 tahun, dan Silvio Junior, 28 tahun. Silvio Junior banyak bermain di Liga Arab. Saat ini, ia bermain di Masa PSG, sedang Aleph Andrade banyak bermain di Liga Eropa. Sekarang ia membela FK Atyarau, klub Liga Kazakhstan. Jika mereka datang dalam pekan ini, akankah dua striker ini diikutkan dalam turnamen pramusim Liga 1 2022? Persebaya yang berada di grup C akan menghadapi Persib Bandung, Bali United dan Bayangkara FC.